Hujan tuh. Itu dari jam berapa, Bu? Dari jam 5. Ibu lagi duduk di balai. Oh. Ini ke dalam. Sebelah nih ke sini udah ke dalam. Ini akhirnya berat itu apa? Enggak ngomong sih ngomong apa? Asbesnya ambruk gitu. Iya gitu ya. Nah itu kesini langsung kena kaki ibu. Iya. Ibu posisi lagi duduk gitu. Jalan. Oh. Dalam. Lagi jalan. Ke dalam gitu. Mau kabur atau gimana? Iya. Ibu takut ada itu angin gede. Angin gede terus ibu ke dalam. Tiba-tiba asbes. Terus siapa yang nolongin bu waktu itu bu? Itu anak saya tuh. Oh. Gak bisa jalan gitu saya. Ibu juga banyak ini. Ibu nangis waktu pas ketimpa itu nangis teriak gitu ibu. Enggak saya ngeliat aja ngeliat itu dadar nih udah nangis saya udah. Nangis. Ceritain teteh waktu itu lagi posisinya lagi di mana? Saya posisinya lagi di dapur kan lagi kompor udah saya matiin mau ngambil wajan mau masak ceritanya tiba-tiba angin dari sono. Dari dalam kok kenceng amat, saya ngeliat pintu belakang terbuka, mau saya tutup tuh. Nggak tahu ada kejadian itu udah langsung ini aja gitu. Satu menit udah langsung ambruk saya itu. Saya kejebak di dalam dapur, udah nggak bisa bergerak. Saya minta tolong, tolong kata saya, Mbi, saya di dalam, kata saya gitu. Di mana? Saya ingatnya orang tua saya di dalam, takut kena doang gitu. Dia udah keluar oke, suami saya. Di mana lu, di mana? Ini saya di dapur, doblok aja itu. Pagar dapur sama dia. Untung coba, saya bisa keluar ada suami saya. Enggak ada orang lain kalau di suami saya mah saya. Gimana enggak bisa keluar kok. Saya udah kejebak, udah kegencet semua pokoknya mah. Enggak bisa keluar, enggak bisa bergerak saya. Itu enggak ada firasat sebelumnya pas udah kejebak itu. Firasat ada enggak? Saya tumbenan itu kemarin saya bersih-bersih kasur, saya diangkatin kasur enggak saya pakai, saya berdiriin tuh Innova-nya. Kata saya baru saya entar sore saya rencanain mau saya pasang lagi itu, mau dipasang buat tidur entar malam kata saya. Tiba-tiba udah enggak ada waktu, udah langsung ini aja. Kan tadi kasurnya juga berdiri, saya pakai. Tapi ada yang luka atau gimana tadi di bagian? Alhamdulillah enggak apa-apa. Oh. Aduh saya sambil ngedorong begini enggak didorong. Saya ketiban semua. Seperti berapa lama Bu Ibu terjebak di dalam Bu waktu itu Bu? Lumayan sih ada 10 menit di situ di dalam. Ibu sempat minta tolong Bu? Iya, saya teriak. Suami yang nolong. Itu waktu Ibu terjebak itu apakah rumah langsung ambruk aja atau gimana? Dari belakang terus ke ruang tamu lagi dari belakang dulu anginnya. Emang saya dari itu belakang anginnya udah ngembosnya dari belakang. Saya kejebak dari belakang. Yang Ibu lihat itu anginnya seperti apa sih, Bu? Anginnya kenceng gitu muter kok. Saya aja ke bawah angin, Pak, dari dalam rumah. Mau saya keburu keluar udah kejebak di dalam enggak bisa keluar kemana-mana. Udah cepat gitu gerakan anginnya. Busannya. Namanya siapa? Oke teh, namanya siapa teh? Nama saya Ipa. Anaknya Ibu Masih. Ibu Masih. Nama panjangnya apa teh? Siti Latifah. Siti Latifah. Makasih.